Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau memberikan tips bagi pemula yang mau menyolder ya. Kadang-kadang kalau menyolder itu susah ya, susah nempel ya. Ini saya contohkan ya, kita mau nyolder ke stainless ya, susah banget ya, ke stainless, ke besi, ke seng itu susah ya, susah nempel. Ini saya cobain dulu ya, susah banget ya, nggak nempel-nempel ya. Nah, ada satu solusinya ya. Ini cairan plug ya. Murah kok harganya, cuma 10.000, isinya 30 ml ya. Ini bacaannya kagak ngerti, ini bahasa Cina. Saya beli di online ya, di Lazada ya. Harganya cuma 10.000 ya. Cara makainya gampang sekali ya. Tinggal ditetesin ke media yang akan disolder ya. Taruh dulu timahnya ya di air tetesan itu ya. Jadi kalau ke media stainless, media seng, media besi susah banget ya. Kalau ke aluminium, ke tembaga gampang ya. Ini ke seng ya. Ini contoh ya. Ini nempel banget ya, kuat ya. Jadi sangat cocok untuk menyolder bahan dari stainless steel ya, besi ataupun papan PCB, apalagi ya lebih gampang ya. Kabel juga kan kadang-kadang ada yang susah nempel ya, tinggal dikasih cairan ini ya, jadi gampang nempelnya ya. Saya sudah coba ya, ini contohnya ya, ke stainless aja bisa nempel banget ya, kuat ya. Harganya pun murah banget, 10.000 guys ya. Ini kuat banget guys ya. Jadi manfaat untuk mempermudah sekaligus memberikan daya rekat yang kuat ke media ya. Sangat cocok untuk pemula ya, yang lagi belajar menyolder ya. Ini kuat sekali ya. Kita coba lagi ke media yang lain ya. Kita coba ke baterai ya. Tanpa itu juga sebenarnya bisa nempel ya, cuman kurang kuat ya. Kita coba pakai cairan plug stainless ini ya. Jadi gampang nempel timahnya ya kalau pakai ini ya. Sangat kuat. Tapi solderan juga ya harus yang benar-benar panas ya. Kalau kurang panas sama aja susah ya. Ini ya saya cobain ke baterai ya, sangat kuat sekali ya. Oke, terima kasih teman-teman ya.